أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah, yaitu karya Al-Syeikh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-67. Halaman yang ke-67, yaitu masih seputar menyendirinya seorang perawi. Kemarin sudah kami jelaskan, seorang perawi ketika menyendiri dilihat lagi keadaan perawinya bagaimana. Kalau keadaannya perawi tersebut adalah dhaif, menyelisih para perawi yang makbul, maka apa hadisnya? Mungkar. Kalau yang menyendiri tersebut adalah perawi yang siqah, menyelisih para perawi yang siqah yang lainnya lebih banyak jumlahnya, atau menyelisih perawi yang lebih siqah, apa namanya? Syadz. Kemudian kalau perawi yang menyendiri tersebut adalah perawi yang siqah atau perawi yang makbul, menyelisih para du'afa, namanya apa? Sahih atau mahfud, ya kan? Naam. Sekarang berikutnya, mukhalafatur rawi sahwan aw wahman bi ziyarati rawin fi asna'is sanad bainama atqan minhu yarwi al-hadis biduni hadhihi ziyadah ma'at tasrih bis sama' fi mawdi'iz ziyadah. Masyaallah. Ini penting juga ini. Yang berikutnya adalah seorang perawi atau penyelisihannya seorang perawi sebabnya karena sahwan, lupa. Aw wahaman atau karena keliru. Ghalat, wahaman ghalaton. Yaitu apa? Bi ziyadati rawin fi asna'is sanad. Jadi seorang perawi ini menyelisihi karena lupa atau karena keliru dengan menambahkan seorang perawi di pertengahan sanad. Seharusnya enggak ditambah, dia malah ditambah. Ditambah seorang perawi di pertengahan sanad. Bainama atqanu minhu yarwil hadits biduni hadhihi ziyadah ma'at tasrih bis sama' fi mawdi'iz ziyadah. Bainama, padahal dalam keadaan demikian orang yang lebih mutqin dari dia itu meriwayatkan hadis tanpa ada tambahan tersebut. Faham belum? Jadi perawi ini dia menyendiri dengan suatu tambahan karena sebabnya apa tadi? Keliru atau lupa. Itu dia menambahkan seorang perawi di pertengahan sanad. Padahal ada juga perawi yang lebih mutskin dari dia itu meriwayatkan hadis tanpa tambahan itu loh. Faham maksudnya ya? Tanpa tambahan. Bersamaan yang lebih mutskin tersebut terang-terangan bersama sami'tu fi mawdi ziyadah, di tambahan tersebut. Tambahan yang ditambahkan oleh perawi yang menyelisihnya tadi itu ternyata apa? Ada perawi yang lebih mutskin yang dia menjelaskan di situ nanti apa? Dalam syaratnya itu sami'tu. Wa hadha huwa al-mazid fi muttasil al-asanid. Inilah yang dikenal dengan apa? Al-mazid, tambahan fi muttasil asanid, tambahan dalam sambungan sanad. Waqad yakun sahihan, seperti ini terkadang bisa jadi sahih. Waqad yakun muallan, terkadang bisa jadi apa? Mual, yaitu berpenyakit atau ada cacatnya. Ka ziyadati istiqah faqad takunu maqbulah waqad takunu mardudah, ini sudah kita bahas kemarin. Seperti tambahan perawi yang siqah yang membawa tambahan itu terkadang diterima, terkadang ditolak. Kapan diterima? Kalau perawi yang siqah ini membawa tambahan tidak menyelisih para perawi yang siqah yang lain yang jumlahnya lebih banyak, atau tidak menyelisih perawi yang lebih siqah daripada dia. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Mahum insyaallah nih. Ewa. Itu bisa diterima. Tapi kalau perawi yang siqah ini membawa tambahan dalam keadaan menyelisih para perawi yang siqah yang lainnya atau yang lebih siqah, maka namanya tambah tambahannya ziyadah syadzah. Seperti siapa kemarin? Abdullah. Tambahan yang dibawa oleh siapa? Zaidah bin Qudamah, mengenai menggerakkan apa? Jari telunjuk ke tasyahud. Paham ya? Zaidah bin Qudamah siqah ya. Beliau siqah. Paham ya? Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan ziyarat siqah makbulah.
tambahan perawi yang sikoh itu diterima. Kita katakan na'am. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan semakna ya, ziyadah sikoh itu makbulah diterima kalau tidak menyelisih para perawi sikoh yang lainnya. Faham belum? Karena kalau menyelisih namanya riwayatnya apa tadi? Syadzah. Sehingga pendapat yang rajih wallahu a'lam yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i, Syekh Muhammad bin Hizam dan juga masyayikh yang lainnya, ziyadah sikoh yang ditambah, yang ziyadah sikoh itu diterima manakala apa? Tidak menyelisih para perawi sikoh yang lainnya atau yang lebih sikoh. Paham ya? Sehingga tambahan Zaidah bin Qudamah karena menyelisih para perawi yang lain yang tidak membawa tambahan tersebut, dalam keadaan perawi yang dia selisih adalah perawi yang sikoh atau bahkan lebih sikoh, maka apa? Ziyadahnya syadzah. Enggak perlu antum gerakkan sari telunjuk. Itu. Nah. Kita lihat wal mazid fi muttasil asanid lughatan, sesuatu yang ditambahkan di dalam sambungan sanad secara bahasa adalah al mazid ism maf'ul min az ziyadah, ditambahkan. Wal muttasil diddul munqati', bersambung. Wal asanid jam' isnadin ma'ruf. Paham ya? Asanid jamak dari isnad. Maksudnya sesuatu yang ditambahkan di dalam sambungan sanad itu loh. Wastilahan ziyadatu rawin fi asna'is sanad dhahiruhu ittisal. Makna secara istilah itu adalah tambahan seorang perawi di pertengahan sanad yang dohirnya itu bersambung. Nah, jadi seorang perawi menambahkan perawi lagi di pertengahan sanad, dohirnya bersambung itu dohirnya. Nah, dohirnya bersambung itu namanya apa namanya? Namanya al-mazid fi muttasil asanid. Al-mazid fi muttasil al-asanid, istilahnya seperti itu. Al-mazid itu maksudnya sesuatu yang ditambahkan di pertengahan sanad. Paham ya? Naam. Tanbihun, peringatan. Syartu raddi hadhihi ziyadah wa i'tibariha wahaman mimman zadaha. Nah, di situ disebutkan oleh Syekh Muhammad, oleh Syekh Abdullah Riyani wafaqahullah, perhatikan di situ. Syarat ditolaknya tambahan ini dan dianggapnya tambahan tersebut adalah kekeliruan dari orang yang menambahkannya, syaratnya apa? Faham belum nih? Syarat ditolaknya tambahan ini dan syarat dianggapnya tambahan ini adalah kekeliruan dari orang yang menambahkannya, syaratnya apa? Pertama, an yaqa'at tasrihu bisama' fi riwayati man lam yazidha fi mawdi'iz ziyadah. Masya Allah. Yaitu apa? Datangnya tasrih terang-terangan bersama sami' itu di dalam riwayat orang yang dia tidak menambahkan tambahan tersebut di tempat tambahan. Paham belum? Si A ini perawi, dia menambahkan di pertengahan sanad tambahan perawi. Tambahan. Datang perawi yang lain, orang lain ya. Dia tidak membawa tambahan tersebut. Paham belum? Dia tidak menambahkan, bahkan dia berani terang-terangan sami' itu. Paham belum? Jadi kan berarti kan dua perawi contohnya. Perawi pertama tadi itu dia mendatangkan tambahan di pertengahan sanad. Perawi yang kedua ini di pertengahan sanad dia enggak membawa tambahan, bahkan terang-terangan sami' itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, padahal di tempat yang si A tadi menambahkan tambahan di situ, dia yang si B ini enggak menambahkan tambahan sama sekali, bahkan terang-terangan sami' itu. Faham maksudnya ya? Nah, kita lihat aibadul rawi alladzi zida. Jadi terang-terangan dengan sami itu pengganti perawi yang ditambahkan oleh si A tadi itu. Si A sama si B itu sama-sama hadis, sama-sama menyampaikan hadis. Cuman si A ini menambahkan di dalam pertengahan sanad hadis itu seorang perawi. Faham belum? Si B ini meriwayatkan dengan riwayat yang sama tapi terang-terangan dengan apa? Dengan sama. Hanya saja si B ini dia apa? Tidak membawa tambahan. Paham belum? Nah, dia tidak membawa tambahan di tempat yang si A itu menambahkan di situ. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am. Kita lihat di sini. Yang kedua, an yakuna man lam yazidha atqan mimman zada. Penting juga ini. Syaratnya kedua, orang yang tidak menambahkan tambahan tadi itu syaratnya harus lebih mutskin daripada yang menambahkan. Berarti kan dicuriga yang menambahkan nih, orang yang enggak mutskin ngasih tambahan lagi gitu loh. Yang mutskin ada enggak ngasih tambahan, ini yang enggak mutskin malah ngasih tambahan. Faham belum? Sebagai bahan kecurigaan di situ. Na'am barakallahu fikum. Mahum insyaallah Yusuf. Ayo na'am. Kita lihat sini. Syarat yang kedua apa tadi? Hendaknya orang yang
tidak menambahkan tambahan tersebut lebih miskin daripada orang yang menambahkan. Itu mafhum insyaallah ya. Fa idza talla ahadu syartain, apabila salah satu dua syarat ini hilang, tarajjahat hina idin azziyadah, berarti yang kuat tambahan tersebut. Faham belum ini? Kalau salah satu dua syarat ini hilang, enggak terpenuhi, berarti yang rajih yang kuat adalah azziyadah, tambahan itu benar itu loh. Waktu biral isnad al khali minha munqati'an, dan dianggaplah sanad yang kosong dari tambahan tersebut sanadnya munqati. Ini kalau enggak terpenuhi apa? Dua syarat tadi itu. Mafhum? Mafhum insyaallah Abdul Aziz? Mafhum insyaallah? Jadi dua syarat ini penting. Kalau ada seorang perawi mendatangkan tambahan di pertengahan sanad, dicek lagi. Ngeceknya bagaimana? Jangan-jangan dia itu ngasih tambahan itu karena lupa atau karena apa tadi? Atau karena keliru. Paham ya? Cara mengetahui itu lupa atau keliru bagaimana? Ada dua syarat. Ada dua syarat. Syarat pertama, datang perawi yang lain terang-terangan dengan lafaz sami'tu di tempat yang ditambahkan oleh perawi yang pertama tadi itu. Nah, yang mendatangkan lafaz sami itu ini enggak bawa tambahan sama sekali itu. Paham belum? Jadi enggak nambahkan wala syai. Yang kedua, perawi yang mendatangkan yang kedua ini lebih mutskin daripada yang perawi yang memberikan tambahan tadi itu. Paham belum? Jadi yang kedua, perawi yang tidak membawa tambahan ini lebih mutskin keadaannya daripada perawi yang membawa tambahan tadi itu. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kata beliau, kalau salah satu dua syarat ini hilang, maka pastikan tambahan tersebut benar. Paham belum? Maaf insyaallah Abdurrahman. Pastikan tambahan itu benar. Dan dianggap sanad yang kosong dari tambahan itu malah mungkotek gitu loh. Paham belum? Kan fungsi dia menambahkan itu tujuannya apa sih? Tujuannya biar seakan-akan itu bersambung. Biar bersambung. Nah, kalau disepakati kalau hilang dua syarat ini berarti kalau enggak ada tambahan malah mengkotek. Kalau enggak ada tambahan malah apa? Mengkotek. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Mau salah ya? Ayo, kita lihat sini. Misalnya contohnya, ma akhrajahu al-Bukhari haddatsana Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Qala akhbarani Alqamah ibn Marsad, sami'tu Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Qala, kemudian nam berkata di situ, na barakallahu fikum, wa aqra'a Abu Abdurrahman fi imrati Utsman hatta kana al-Hajjaj qala wa dzaakal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Abu Abdurrahman As-Sulami telah membacakan ketika posisinya Utsman Affan sudah lemah hingga Hajjaj bin Minhal. Wallah alam Hajjajnya Hajjaj bin Minhal atau bukan ya? Al-Hajjaj bin Yusuf, wallah alam. Cuman hatakan Al-Hajjaj sampai-sampai Hajjaj berkata, "Wa dzaka alladzi aq'adani maq'adi hadza." Dan dialah yang apa yang telah membuat aku duduk di tempat dudukku ini. Paham ya? Karena dibacakan bacaan tadi itu. Bacaan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Naam. Wa akhrajahu aidan haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan 'an Qamah bin Marsad 'an Abi Abdurrahman As-Sulami 'an Utsman bin Affan qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna afdhalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini hadisnya yang kedua. Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini ma'ruf ya, yang sering antum hafal yang mana? Yang Utsman bin Affan, riwayat Bukhari itu kan, man khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, itu sahih jelas itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kalau yang setelahnya dari itu juga sahih karena sama sumbernya dari Sahih Bukhari. Paham ya? Nah, tapi seringnya yang muncul kan itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Naam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan
mempelajarinya. Qala al-Hafidz bil Fath. Al-Hafidz siapa ini? Alhamdulillah. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berkata al-Hafidz di dalam Fath Fathul Bari, qauluhu an Sa'ad bin Ubaidah kadza yaqulu Syu'bah, seperti itulah yang dikatakan Syu'bah. Yudkhilu baina Al-Qamah bin Marsad wa Abi Abdurrahman Sa'ad bin Ubaidah. Dia memasukkan antara Al-Qamah dan antara Al-Qamah bin Marsad dan Abi Abdurrahman Sa'ad bin Ubaidah. Ya, antum lihat sebelumnya itu. Nah, Sa'ad bin Ubaidah, ya kan? Dimasukkan antara Al-Qamah dan Abu Abdurrahman dengan apa? Sa'ad bin Ubaidah. Ya kan, ada titik-titik ke bawahnya itu kan? Sebelumnya itu halaman 67 itu yang dimasukkan di pertengahan antara Al-Qamah dan Abu Abdurrahman siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Faham belum? Dimasukkan, tambahkan situ. Wa khalafa Sufyan ats-Tsauri faqala an Al-Qamah an Abi Abdurrahman. Sufyan ats-Tsauri menyelisihinya, seraya berkata langsung an Al-Qamah an Abi Abdurrahman. Berarti siapa? Al-Hafidz ini nam barakallahu fikum memberikan apa? Memberikan perbedaan di situ. Na'am barakallahu fikum. Jadi Sa'ad bin Ubaidah itu yang dimasukkan antara Al-Qamah dan siapa? Abu Abdurrahman. Jadi antara Al-Qamah dan Abu Abdurrahman itu yang dimasukkan situ Sa'ad bin Ubaidah tadi itu. Nah, Sufyan ats-Tsauri mengingkari. Maksudnya beliau berbeda, beliau menyelisih. Seraya mengatakan apa? An Al-Qamah an Nabi Abdurrahman wa lam yadhkur Sa'ad bin Ubaidah. Enggak menyebutkan nama Sa'ad bin Ubaidah. Faham ya? Berarti otomatis tambahan Sa'ad bin Ubaidah. Paham Isa? Ayo na'am. Kemudian wa'nam waqad rajjah al-huffaz riwayat ats-Tsauri. Para penghafal hadis huffaz, para huffaz itu menguatkan riwayatnya ats-Tsauri. Menguatkan riwayatnya siapa? Sufyan ats-Tsauri yang tidak menambahkan perawi di pertengahan. Faham belum? Antara Al-Qamah dan Abu Abdurrahman As-Sulami, kalau riwayatnya Tsauri ada enggak perantaranya itu? Yang ditaruh tengah-tengah enggak ada. Faham belum? Na'am barakallahu fikum. Wa'adda riwayat Syu'bah min al-Mazid fi Muttasil Asanid, dan mereka menganggap riwayatnya Syu'bah itu masuk dalam kategori apa? Al-Mazid. Sesuatu yang ditambahkan di dalam sambungan sanad. Seharusnya Al-Qamah an Abi Abdurrahman. Ya enggak? Kalau riwayat Sufyan itu, riwayat Sufyan ats-Tsauri an Al-Qamah an Abi Abdurrahman, ya kan? Tapi riwayat Syu'bah apa? Na'am barakallahu fikum, antara Al-Qamah dan Abu Abdurrahman As-Sulami ada orang yang ditambahkan itu. Siapa tadi? Sa'ad bin Ubaidah. Mahu bedanya? Abdul Aziz. Ayo na'am. Kita lihat. Wa qala Tirmidzi ka'anna riwayat Sufyan asah min riwayat Syu'bah. Dan Tirmidzi mengatakan seakan-akan riwayat Sufyan itu lebih sahih daripada riwayatnya Syu'bah. Kenapa? Karena riwayatnya Sufyan itu enggak bawa tambahan itu loh. Enggak ada tambahan di pertengahan sanad, enggak tambahkan. Kalau riwayat Syu'bah kan ada tadi, Sa'ad bin Ubaidah tadi itu. Kita lihat. Wa ammal Bukhari fa akhraja tariqain. Imam Bukhari mengeluarkan dari dua jalur. Ya enggak tadi? Pertama tadi jalurnya siapa? Syu'bah. Kedua jalurnya siapa? Sufyan ats-Tsauri. Berapa jalur berarti? Dua jalur. Kita lihat. Faka'annahu tarajjaha 'indahu annahuma jami'an mahfudhan. Seakan-akan Imam Bukhari menguatkan di sisi beliau bahwasanya dua-duanya itu mahfud. Dua-duanya mahfud. Mahfud itu maksudnya dua-duanya sahih. Yang dari jalurnya Syu'bah, Al-Qamah, Sa'ad bin Ubaidah, Abu Abdurrahman, sahih juga. Dari jalurnya Sufyan ats-Tsauri, Al-Qamah, An-Nabi Abdurrahman juga sahih. Faham belum? Nah, cuman bedanya kalau dari jalur Syu'bah itu ada tambahan. Antara Al-Qamah dan Abu Abdurrahman as-Sulami ada tambahan siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Kalau riwayatnya Sufyan ats-Tsauri enggak ada tambahannya. Mahfum insyaAllah. Imam Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya dua jalur. Mahfum Ibrahim. Ayo, nah, kita lihat sini. Fayuhmalu ala anna Al-Qamah sami'ahu awalan min Sa'ad. Berarti di bawah ihtimal dikemungkinkan wa yuhmal, maka dibawa kepada makna ala anna Al-Qamah, bahwasanya Al-Qamah itu sami'ahu, pernah mendengarnya awalan, pertama kali dia mendengarnya min Sa'ad. Paham belum? Riwayatnya siapa berarti ini? Syu'bah. Ada ihtimal bahwasanya Al-Qamah itu mendengar dari siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah, na'am. Summa laqiya Abu Abdurrahman, kemudian setelah itu bertemu Abu Abdurrahman As-Sulami, fa haddatsahu bihi, baru dia menceritakan kepada Abu Abdurrahman. Mau masalah nih.
Aw sami'ahu ma'a Sa'ad min Abi Abdurrahman, atau dia mendengar bersama Sa'ad. Al-Qamah ini sama Sa'ad berdua sama-sama mendengar dari Abu Abdurrahman. Faham belum? Kalau yang pertama, Al-Qamah dengarnya dari siapa awal mulanya? Sa'ad dulu. Setelah dengar dari Sa'ad, Sa'ad mengkabarkan dari siapa? Dari Abu Abdurrahman. Ihtimal yang kedua, Al-Qamah dan Sa'ad ini sama-sama mendengar dari Abu Abdurrahman. Faham belum? Sehingga apa? Sufyan ats-Tsauri enggak keliru. Kenapa enggak keliru? Karena walaupun Al-Qamah enggak melalui jalurnya Sa'ad pun, Al-Qamah mendengar langsung dari siapa? Abu Abdurrahman. Faham belum? Insyaallah mafhum insyaallah Yusuf. Naam barakallahu fikum. Jadi antum insyaallah pahami aja. Ada dua jalur, dua jalan. Jalannya dari Syu'bah, jalur dari Syu'bah, jalur dari siapa? Sufyan ats-Tsauri. Yang ada tambahan jalur dari siapa tadi? Syu'bah. Jadi tambahkan tadi siapa perawinya namanya? Sa'ad bin Ubaidah. Yang tidak ada tambahan tadi riwayatnya apa? Jalurnya siapa? Sufyan ats-Tsauri. Imam Bukhari mengeluarkan dua jalur ini dalam Sahih Bukhari. Ihtimal pertama, dua-duanya sahih kata Imam Bukhari. Oh, jadi kematian Bukhari seperti itulah. Kenapa? Karena bisa jadi Al-Qamah ini enggak mendengar langsung dari siapa? Abu Abdurrahman. Ini kalau jalurnya Syu'bah ya. Dia melalui siapa? Sa'ad bin Ubaidah baru Abu Abdurrahman. Benar itu. Ihtimal yang kedua, mungkin saja Sa'ad dan Al-Qamah ini dua orang ini sama-sama mendengar dari Abu Abdurrahman. Sehingga ketika menyampaikan hadis perlu enggak Al-Qamah ini menukil dari Sa'ad? Perlu enggak? Enggak perlu langsung Abu Abdurrahman. Itu. Kita lihat sini. Penjelasannya bagus sekali nih ya. Nah, kata beliau, fasabbatahu fihi Sa'dun, maka beliau menetapkan padanya di dalamnya apa? Di dalam nambar kalau salat tersebut Sa'ad. Wa yu'ayyidu dzalik, dan yang menguatkan hal tersebut adalah ma fi riwayat Sa'ad bin Ubaidah min az-ziyadah al-mauqufah. Yang menguatkan hal tersebut adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ubaidah berupa tambahan yang mauqufah. Ayo na'am, tambahan yang mauqufah kita lihat. Wa hiya qawlu Abi Abdurrahman, yaitu ucapan Abu Abdurrahman. Fadhalika alladhi aq'adani hadzal maq'ad. Maka na barakallahu fikum, hadis tersebutlah yang membuat aku duduk di tempat duduk ini. Qala wa hiya anna Abu Abdurrahman aqra'a min zamani Utsman ila zamanil Hajjaj. Berarti ini Hajjaj bin Yusuf ya. Kemungkinan besar Hajjaj bin Yusuf ini. Na'am. As-Saqafi. Ya, seorang apa? Na'am barakallahu fikum, termasuk bodyguardnya siapa itu? Khalifah siapa? Abdul Malik bin Marwan kan? Iya kan? Nah, Abdul Malik bin Marwan itu punya bodyguard. Bodyguardnya ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Suatu ketika sampai dia bengisnya itu mengatakan, ra'aitu ru'usan qad ainat wa qad hana qitafuha, katanya. Aku melihat kepala-kepala itu sudah siap untuk dipanen, dan akulah yang akan memetiknya. Maksudnya itu bermudah-mudahan memenggal leher orang. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Suatu ketika ada ketetapan peraturan kampung, semakna ini ya. Ini kisahnya aja. Saat itu dilarang orang keluar jam 9 malam, lebih dilarang. Ada yang nekat keluar ya. Wah, nekat keluar padahal enggak tahu peraturannya dia, enggak tahu peraturan kalau Hajjaj bin Yusuf itu menetapkan peraturan, orang ini enggak tahu. Akhirnya dilaporkan kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya Hajjaj, ini ada orang yang melanggar ini. Akhirnya dia iktidar. Ya fulan atau ya Hajjaj, wallahi demi Allah aku enggak tahu peraturan seperti itu. Walaupun kamu enggak tahu, kalau tak biarkan yang lain ikut-ikutan dipenggal lehernya sama Hajjaj bin Yusuf. Yang enggak tahu tadi itu. Paham ya? Jadi nah barakallahu fiik, kisah mengenai Hajjaj bin Yusuf itu banyak sekali. Suatu ketika dia jalan gini, pakai tongkat gini. Tongkatnya di sini, jalannya gini. Ya orang anulah orang ya orang tahu lah orang saya kelihatannya orang besar lah gitu lah. Nah, ada pintu. Pintunya ini kan yang namanya tongkat melalang gini kan pintunya enggak masuk. Yang suruh besarkan pintunya. Belum. Jadi dia gini, enggak mau dia tongkatnya dilepas kemudian masuk baik-baik, enggak mau dia. Pintunya suruh melebarkan. Belum. Sangarnya Hajjaj bin Yusuf di sisi sangarnya, tapi para ulama berbeda pendapat mengenai kafir ataukah tidak. Sebagian mereka mengatakan rajulun fasik. Paham ya? Dolim, sultanun dolim itu yang rajih wallah alam, karena riwayat-riwayat yang lain juga apa? Nah, menyebutkan
tentang apa, tentang biografi serta sejarahnya Hajjaj bin Yusuf ini. Sampai-sampai ada yang mengatakan dia sebenarnya hafal Al-Qur'an juga. Ya, teman namanya bengis ya, namanya bengis seperti itu. Jadi kisahnya itu kalau antum baca kadang mungkin bisa apa, bisa barakallahu fikum, kadang ada yang bisa tertawa, ada yang ngeri juga. Paham ya? Nah, dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, Syiar A'lamun Nubala itu sebutkan kisah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu tadi. Na'am barakallahu fikum. Banyak kisahnya itu diantaranya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ra'aitu ru'usan qad ayna'at wa anna waqad hana kitafuha wa anna la sahibuha. Ra'aitu ru'usan qad ayna'at waqad hana kitafuha wa anna la sahibuha. Artinya apa? Sungguh aku telah melihat kepala-kepala itu sudah matang, siap untuk dipanen. Dan sungguh telah datang waktu pemanenannya, akulah yang akan manen katanya. Maksudnya manen kepala, penggal satu persatu. Allahumma musta'an. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fikum wa taqabbalallah. Jadi kata beliau qala wa hiya ana Abu Abdurrahman, maksudnya Abu Abdurrahman tersebut aqra'a min zamani Utsman, membacakan sejak zaman Utsman sampai zaman Hajjaj. Wa anna alladhi hamalahu ala dhalik huwa al-hadithul madhkur, yang membawa, nah, mendorong dia untuk membacakan, nah, barakallahu fikum, tersebut adalah hadis yang disebutkan dari itu. Karena sebaik-baik orang adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Fadala ala annahu sami'ahu fi dhalika zaman, ini menunjukkan bahwasanya dia mendengar pada waktu tersebut. Wa idza sami'ahu fi dhalika zaman, dan apabila dia mendengar pada waktu tersebut, wa lam yusaf bit tadlis, dan tidak disifati dengan tadlis mudallis, iqtada dhalika sama'ahu mimman an'anahu anhu wa huwa Utsman radhiyallahu anhu, maka pastilah atau mengharuskan bahwasanya dia itu benar-benar mendengar. Benar-benar dia itu mendengar, jadi mendengarnya dia itu sahih gitu ya, yang dia membuat an-anah dari An-Utsman, dari Utsman bin Affan, kan An-Utsman bin Affan, paham ya? Nah, seperti itu. Wala siyama ma'a mastuhira bainal qurra annahu qara'a al-Qur'an ala Utsman. Terlebih-lebih lagi sebagaimana sudah masyhur di antara para qurra, para pembaca Al-Qur'an, bahwasanya Abu Abdurrahman As-Sulami tersebut membaca Al-Qur'an nam di hadapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa asnadu dzalika anhu min riwayat Asim bin Abi Nujud wa gharihi, dan mereka menyandarkan hal tersebut nam dari Utsman, nam barakallahu fikum, min riwayat Asim bin Abi Nujud wa gharihi. Wa fakana hadza aula min qawli man qala innahu lam yasma' minhu. Jadi ucapan yang ini lebih tepat daripada ucapan yang mengatakan Abu Abdurrahman itu enggak mendengar dari Utsman bin Affan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi yang lebih tepat ya, nah, mendengar sebenarnya. Paham ya? Mendengar. Barakallahu fikum, tapi di bawah itu Syekh Al-Albani mengatakan wa aqarrahu Syekh Al-Albani wa ta'ala fi sahih ala subut as-sama', ya, diperkuat lagi. Syekh Al-Albani mengakui, menetapkan bahwasanya benar-benar dia itu mendengar. Wa asyara ila dha'fil qaul bi adami as-sama', dan beliau mengisyaratkan bahwasanya lemahnya ucapan yang mengatakan Abu Abdurrahman itu enggak mendengar dari Utsman bin Affan. Faham belum? Yang kuat berarti mendengar enggak? Mendengar. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azan azakumullah. Jadi kesimpulannya kita ambil satu aja karena ini harus butuh renungan lagi ya. Jadi kesimpulannya yang kita baca pada kesempatan hari ini adalah apa? Seorang perawi menyendiri dengan suatu apa? Suatu tambahan, yaitu menambahkan perawi lagi di pertengahan sanad. Sebabnya apa tadi? Imma karena lupa atau karena apa tadi? Keliru. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, padahal ada perawi yang lain yang membawa, nah, barakallahu fikum, riwayat tanpa tambahan seorang perawi di pertengahan sanad. Paham ya? Sudah kita lewati tadi cara untuk menandainya, lihat perawinya. Perawi tersebut lebih mutskin atau tidak? Kalau ada perawi yang lebih mutskin dari dia, yang mutskin ini enggak bawa tambahan, berarti otomatis dia kan lemah, ya enggak? Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi itu? Yang kedua tadi apa? Yang kedua, yang pertama tadi?
untuk menandai bahwasanya dia itu ketika menambahkan seorang perawi di pertengahan sanad itu karena apa? Lupa atau karena keliru, itu dianggap, itu syaratnya dua tadi. Pertama, syaratnya adalah apa? Kalau na barakallahu fikum, perawi yang lebih mutskin itu malah enggak bawa tambahan. Di tempat yang perawi pertama menambahkan di situ, dia enggak bawa tambahan yang mutskin ini, itu masuk tandanya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua itu yang pertama, anak balik aja. Yang kedua apa tadi? Yang pertama apa tadi? Ya, naam. Jadi ada lagi perawi yang lain, yang dia itu apa? Na'am barakallahu fikum, meriwayatkan tanpa menambahkan perawi di pertengahan sana, tapi dia dengan sama itu. Nah, terang-terangan seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwasanya perawi yang membawa tambahan, nah, seorang perawi di pertengahan sana tadi itu dikatakan apa? Na'am barakallahu fikum, mungkin karena lupa atau mungkin karena keliru. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.